Ribuan penonton Pertamina Grand Prix of Indonesia memadati sirkuit Mandalika, Lombok. Sementara itu, bagi warga yang tidak kebagian tiket, terpaksa harus menonton di atas bukit di sekitar kawasan sirkuit. Hari ketiga gelaran MotoGP, ribuan penonton memadati sirkuit Mandalika, Lombok. Penonton yang datang tidak ingin ketinggalan untuk menyaksikan pembalap jagoan mereka memperebutkan posisi podium. Jika penonton berlomba-lomba memenuhi tribun sirkuit, sejumlah warga justru lebih memilih menonton di atas bukit yang lokasinya dekat dengan kawasan sirkuit Mandalika. Meski balapan tidak terlihat jelas karena jarak yang cukup jauh, namun warga mengaku puas lantaran dapat melihat keindahan view di Mandalika, terutama di tikungan 17 sirkuit. Warga juga bisa menonton sambil piknik tanpa dipungut biaya. Pertama ya tiket, faktor ini apa namanya, faktor ekonomi, kan harganya lumayan. Terus kalau nonton dari sini, apa, view-nya lumayan. Tikungan terakhir bisa ngadem, bisa bawa makanan juga, bawa makanan enak, bisa bawa karpet. Rame-rame kan, mau bawa pacar apa bawa teman apa, lumayan. Terus view-nya lumayan oke nih kan. Nah, kita lihat tikungannya dengan jelas di sini.